Ini bau-bau ini buat apa, Mama? Apa yang ngomong? Itu buat jaga-jaga, misalkan pulang dari penghasilan. Takut ilegal. Ada KTP nggak? Ada di kontrakan, Pak. Depan kontrakan ada dapat sini. Siapa mau bukti gua? Gua diminum sendiri? Enggak, Mas. Sama temen. Mana temennya? Di penghasilan, Pak. Minumnya di mana minumnya itu? Di penghasilan. Ya, temennya nggak habis, Pak. Kamu berapa orang yang tinggal di sini? Sendiri, Mas. Di kontrakan sama bos. Sama bos kerja apa? Bantal, Mas. Bantal apa? Bantal memang. Ini maksudnya buat jaga-jaga? Iya. Itu beli minuman di mana? Beli minuman dekat sini, Mas. Di mana? Di depan masjid sini. Depan masjid? Masih buka? Saya rasa masih buka. Bos itu sama kontrakan dekat? Kalau bos di masjid dalam. Kalau saya dan agak lunas? Iya, kalau saya agak besar. Jadi kok dari tadi berangkat awal nongkrong udah bawa kan ini kalau sejam ini? Enggak, berarti kok pulang jam 3 itu karena nongkrong, gak ada kerja? Kamu buat senjata tajam untuk jaga-jaga. Tapi kamu tahu tujuan kamu nongkrong itu minum-minum? Iya. Nah, kamu gimana dalam pengaruh alkohol buat senjata tajam? Kamu harus minum sedikit nanti sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Benar ya? Iya benar. Gak ada alasan untuk jaga-jaga buat senjata tajam. Jaga-jaga itu kamu tidur aja di rumah. Iya. Bukan jaga-jaga bawa senjata tajam. Berarti kamu kalau penghasilan bawa terus ya? Iya Mas, saya tahu. Hah? Kalau setiap malam minggu. Malam kalau main? Kamu minum habis berapa berapa botol? Saya tadi minum 12 doang Mas. 12? 12 itu botol 2 buat apaan? Itu temen. Berapa orang deh? Berapa orang? 7 orang. Sekarang ikut kita, ya. Kita mancing ke polsek dulu kamu ya. Di saat tim sedang standby di Taman Merdeka, tim menerima laporan aduan masyarakat tentang adanya seorang pemuda yang diamankan karena membawa 2 botol minuman keras dan 1 buah senjata tajam. Setelah tim hampiri, ternyata pemuda tersebut mengakui baru selesai pulang dari pesta minuman keras dan ingin kembali ke kediamannya di Jalan Cipayung Raya karena menimbulkan ancaman bahaya bagi masyarakat. Lalu tim membawa pemuda tersebut ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti.